Kasus satu keluarga meninggal dunia di Kalideres, Jakarta Barat sudah resmi ditutup oleh pihak kepolisian. Tidak ada unsur pidana yang ditemukan. Keempat korban meninggal dunia dalam keadaan wajar karena sakit. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, memberikan penjelasan. Kesimpulan akhir penyidikan yang dilakukan penyidik berupa tidak ada temuan unsur pidana terhadap empat korban. Di antaranya Rudianto Gunawan 71 tahun, anak bernama Dian 42 tahun, ibu bernama Reni Margareta Gunawan 66 tahun dan paman bernama Budianto Gunawan 68 tahun. Hasil itu telah melibatkan lapor dan para ahli. Dengan kata lain kematian empat anggota keluarga itu tidak disebabkan pembunuhan, pencurian, atau kekerasan. Untuk itu pihak kepolisian menyatakan kasus kematian satu keluarga di Kalideres resmi dihentikan. Sementara itu tim forensik gabungan mengungkapkan keempat korban meninggal dunia secara wajar. Dokter forensik Asri M. Pralepda menjelaskan urutan kematian dan penyakit yang diderita masing-masing korban. Pertama, Rudianto meninggal dunia akibat permasalahan saluran pencernaan. Kedua, Reni Margareta Gunawan karena kanker payudara. Ketiga adalah Budianto karena serangan jantung. Terakhir, Dian meninggal dunia disebabkan oleh gangguan pernapasan. Setelah kasus ini dihentikan, maka keempat jenazah akan dikembalikan ke pihak keluarga. Polisi telah berkoordinasi dengan pihak keluarga terkait penyerahan jenazah tersebut.